Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit taqwa. Sadaqallahu al-'azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah aw qama qal. Yang mulia pengurusi majlis kempen kuliah subuh yang diadakan selama 3 hari, yang mulia Tuan Imam Masjid Kampung Sengkurong, yang mulia para hadirin dan hadirat, Ustaz Muhammad Yusof bin Abdul Majid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita ni pagi ini bukan rumahku syurgaku tu, masjidku syurgaku. Cuma hamba baru tahu 10.35 kan masjid di malam. Dari rumah pergi ke airport di malam 10.35 ada mesej ustaz ceramahnya. Mungkin orang pusat dakwah kali sama dia lupa atau apa, anda ada surat diberikan. Kalau ada surat kita ni tahu. Baru tak tahu yang subuh ni ada ceramah. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah ini memberi kepahaman kepada kita ni bagaimana pentingnya terutama sekali solat dengan berjamaah dan majlis ilmu. Karena kenapa? Perambah saya melihat tadi gembira hati melihat Masjid Syarif Ali Sengkurong, tiga saf tadi. Dalam hati saya masa datang, alhamdulillah ni tiga saf ni kalau mendengar ceramah barangkali panuh ni. Tani bukan kira memang pulang orang begitunya, siapa penceramah anunya? Siapa penceramah Datuk Doktor anunya? Ismail Kamosa. Banyak tu orang datang. Sebenarnya kita ni kan ambil isi daripada ceramah itu untuk memberikan ketaatan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan 12 saya balik pergi Aceh. Kalau bis kita tahulah Masya Allah, bulan 12 saya balik pergi Aceh 19 hari. Di Aceh ada dibuat, ada 3 grup yang membuat. Satu namanya suling, subuh keliling. Jadi setiap hari Jumaat, setiap hari Ahad hari cuti, dan setiap hari Sabtu. Di sana hari Sabtu pun cuti juga. Hari Sabtu dan hari Ahad ada satu persatuan suling, subuh keliling. Jadi sebelum saya balik, dia orang sudah kontak saya ceramah subuh di sana.
Ya? Dari dulu juga sudah, bukan masa ini saja. Tahu bis kita berapa yang hadir itu? Lebih 1,500 orang. Ya? Yang kedua, BBC. BBC itu macam BBC London. BBC, grup badminton Bandar Aceh. Jadi grup badminton itu, dia orang lepas subuh, dia orang main badminton. Jadi dibuat satu pemikiran, why not kita ni lepas subuh ada ceramah, lepas tu baru main badminton. Jadi grup BBC itu pun lebih 2,000 orang. Dari Malaysia pun ramai orang, banyak orang melawat ke Bandar Aceh. Dari Malaysia ada flight langsung ke Bandar Aceh. Dia orang sudah tahu setiap hari Ahad dan hari Sabtu ada ceramah. Jadi masya Allah. Kalau masjid ini penuh di luar lagi. Berbagai-bagai, bukan orang sungkurung saja, semua sudah tahu. Jadi meriah. Dan yang ketiga, saya ceramah di masjid Baitur Rahman. Itu masjid besar di Bandar Aceh, sama macam jamaah tapi ramai. Kalau zuhur sampai 8-9 saf. Besar masjid kan tu. Dan saya melihat bukan saja karena saya ini orang Aceh dulu dari Brunei, karena tidak, siapapun yang ceramah. Jadi sudah menjadi darah daging, ceramah ilmu merupakan bagian dari hidup katanya. Sebab dengan ceramah boleh meningkatkan iman dan takwa katanya kepada Allah. Walaupun mengaji itu juga boleh meningkatkan iman, berbeda. Berbeda. Kalau tak boleh, jangan miss setiap subuh. Setiap subuh cuti hari Ahad dan Jumat, coba buatkan majlis ceramah. Panggil banyak ustaz-ustaz kata ni, supaya untuk menyuburkan iman kata ni. Saya gembira tu melihat jamaah tu. Coba bis kita datang arah masjid kami, masjid Bapatik, berapa orang sembahyang subuh. Dan pada hari, pada bulan 12 juga, saya balik, saya ada jemputan Perhimpunan Ulama se-Sumatera Utara, Medan. Saya hadir, saya dan anak-anak saya hadir. Mungkin ada 16,000 orang yang berhimpun di sana. Jadi waktu saya datang pun, saya datang sudah kan azan maghrib pun terkejut juga. Dia punya camp terlampau panjang, 16,000 orang. Jadi saya pun mendaftar sana, kami dari Brunei. Alhamdulillah dibawa ke tempat depan-depan orang yang ceramah tu. Lebih barangkali 16,000. Sepanjang-panjang kedi masjid itu masjid pribadi, dan dihadiahkan semua kem, semua makanan ditanggung oleh yayasan Haji Anis namanya, orang Afghanistan yang jadi warga negara Indonesia sudah. Dia punya masjid besar, masjid dia sendiri, dan dibelanjakan semua, makan minum semua sekali. Dan alhamdulillah kami dari Brunei, saya sajalah sama anak-anak dapat tempat yang baik, dijemput makan yang spesial dan sebagainya. Jadi dalam ceramah itu satu saja saya nak cakapkan di sini supaya kita faham. Dalam ceramah itu dia bilang, kalau kita nak tengok, kalau orang luar datang ke Indonesia ataupun orang mana pun datang ke satu negara, nak tengok Muslim Indonesia, tengok hari Jumat katanya. Berapa population, berapa jumlah penduduk Islam Indonesia, tengok hari Jumat. Apa kurangnya kata di Brunei? Kalau nak tengok Muslim Brunei, Darussalam, tengok sembahyang Jumat. Tapi katanya nak tengok mukmin Indonesia, tengok sembahyang subuh dengan berjamaah. Nak tengok Muslim Brunei, tengok hari Jumat. Nak tengok mukmin negara Brunei Salam, tengok sembahyang subuh dengan berjamaah. Bermakna orang yang sembahyang subuh itu kategori mukmin. Yang Muslim itu, Muslim belum kira mukmin. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Ma'uzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Azan itu, apa kan makna azan itu? Kalau orang mukmin, bila dia dengar disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Tidak ada alasan tidur akhir sebenarnya bagi orang mukmin. Tidur semacam mana akhir pun insyaallah boleh kita bangun untuk ke masjid salat subuh dengan berjamaah. Kalau orang misalnya beralasan di rumah penting juga, kadang-kadang yang cakap ustaz juga, semua yang berjamaah di rumah itu penting juga. Kalau semua orang bercakap semua penting di rumah, saya ada anak, ada istri, semua yang di rumah, Ustaz Haji Yusof, Abdul Majid, ada anak, ada istrinya juga, takkan kita bujang ustaz? Ustaz tak ke masjid? Saya ada anak, ada istri, saya sembahyang di rumah. Kalau semua orang macam itu, siapa yang sembahyang berjamaah di masjid? Imam sama Bilal sama Marbut katanya. Kalau tanya imam, kenapa imam sembahyang di masjid? Saya bertugas. Saya sembahyang di masjid, jadi imam dibayar gaji, mesti wajib saya pergi. Jadi untuk mencarikan jawaban, buka kitab, buka rujuk hadis-hadis dan sebagainya. Tanya kepada ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang rajin ke masjid. Tanya, tengok hadis-hadis, sampai dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Tanya Ustaz Yusuf tuh. Kata-kata innama, kata-kata inna dalam Al-Qur'an. Misalnya contoh wal as innal insana, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sama juga ayat banyak. Innama ya'mur, artinya makna inna ataupun innama inda boleh tidak ditahqiqkan, mesti. Kalau orang beriman, orang mukmin, innamal mukminu, inna juga. Mesti kalau orang mukmin bila dia dengar sebut nama Allah, dia akan bergetar hatinya. Anda nyaman hati kalau anda ke masjid. Anda nyaman hati kalau anda sembahyang. Hanya sanya, artinya tidak ada cara lain. Hanya sanya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhir ayat. Hanya sanya orang-orang yang memakmurkan masjid. Makna makmur apa kan tu? Makna makmur bukan pergi masjid setiap minggu sekali, 7 hari, 1 kali Jumat. Setiap hari Jumat pergi masjid, lepas tu tidak pergi lagi. Kenapa pergi hari Jumat? Karena itu wajib, fardu ain. Hari Sabtu tak pergi, hari Ahad tak pergi, hari Isin tak pergi. Yang pergi hari Jumat, 1 Jumat 1 kali kita pergi ke masjid. Itu bukan nama makmur. Innama ya'muru masajidallah, sanya-sanya orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang yang dikatakan kuat makan, seminggu sekali makan, boleh katakan kuat makan enggak? Tuan berapa kali sehari makan? Seminggu sekali kan ya? Kuat makan tuan tu. Seminggu sekali makan, boleh katakan orang kuat makan? Barangkali badannya daripada 80 kg tinggal 40. Seminggu sekali makan. Yang orang makmur makan, yang dikatakan kuat makan, berapa kali sehari makan? 10 kali makan sehari. Itu baru ya. Berapa kali makan sehari? 5 kali. Baru ya. Berapa kali ke masjid satu hari? 5 kali. Itu orang memakmurkan masjid. Terutamanya subuh. Karena subuh ini, kita ini di mana-mana kawasan ini tinggal, mana ada orang kerja subuh-subuh? Kalau zuhur kita ke pejabat, mungkin masjid lain kita pergi. Kalau siang-siang kita pergi ke mana? Masjid lain kita ni sembahyang. Tapi kalau subuh tetap. Saya di Jeddah, tinggal sama keluarga di sana. Ada mertua punya kakak kawin sama orang Jeddah. Dia tinggal di Jeddah. Baru-baru ini saya umrah. Saya pun dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan tani di Brunei macam mana. Kalau istilah tidur akhir, orang Jeddah tu lagi tidur akhir. Kenapa? Siang jadi malam, malam jadi siang. Sudah dibuat oleh kerajaan Saudi, tutup kedai pukul 12, jadi juga.
Jadi orang malam, orang beli barang semua malam. Kalau kita ni fikir, tidak ada orang yang subuh esok pagi itu. Pasal apa? Seorang akhir tidur. Subhanallah, kita tengok beberapa masjid subur subuhnya itu. Begitu juga di Qatar, negara-negara Timur Tengah terutama. Jadi orang sudah terbiasa. Jadi subuh yang paling ramai daripada zuhur. Zuhur orang sudah berpencar, subuh paling ramai. Jadi tajuk kita ni pagi ini, masjidku surgaku. Matlamat ataupun pencapaian pengurusi dalam tajuk ini, yang pertama sekali, menjadikan masjid tempat tuntutan ilmu yang bermanfaat. Macam mana nak dijadikan masjid supaya kata ni memahami bahawa masjid ini sentral tempat menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila tidaklah berkumpul satu kaum di dalam sebuah rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Inilah ceramah. Bukan saja membaca Al-Quran, tetapi wa yatadarasunahu bainahum, mereka mentadruskan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, membincangkan tentang Al-Quran. Dibaca ayat, ditafsirkan oleh ulama, ditafsirkan, dibincangkan ayat itu, dibincangkan hadis dalam masjid. Ada setengahnya orang pergi masjid bukan bincang hadis, bincang Quran, bercerita tu pulang. Awal datang, sebelum subuh sudah datang. Subuh pukul 5:52 misalnya, 4:30 sudah datang. Ada grup tu duduk di pojok-pojok tu, bukan cerita agama. Bercerita misalnya, sokong apa kamu? Sokong England kah? Sokong apakah? Bola sepak misalnya. Ini masjid. Menikah di masjid sunnah, tetapi jaga adab-adab. Ini pun sedih juga kita ni lihat. Baru malam apa itu, malam berapa malam yang lepas, saya kebetulan balik dari Miri singgah di sebuah masjid di Ketani sini, akhir sudah dalam 10:30 kali, belum habis lagi majlis nikah, dan dibuat makan meja bulat-bulat itu, macam pasar bersuara tu, membunyi, bergambar lagi apa semua. Coba kita pun boleh fikir pakai fikiran, bah. Kecuali masjid itu berpisah, dewannya itu berpisah. Tempat yang musalla, artinya tempat orang sembahyang. Kalau hari Jumaat ini masjid macam ni. Di sana pun masjid itu orang, tempat orang sembahyang. Boleh buat majlis nikah, majlis kahwin apa saja di masjid, sentral semua sekali. Tapi kena jaga adab-adab tata tertib. Kalau nikah waktu asar, beri sedih, bah. Tapi macam mana kita nak cakap juga, nikah waktu asar, asar 3:30 misalnya, habis waktu nikah 3:20 misalnya, berbaju-baju Melayu lagi tu, keluar azan, keluar daripada masjid, subhanallah. Ini ikut sembahyang berjamaah asar, betul, pergi keluar, balik terpulang. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi ini mesti kita ni memahami. Orang dari jauh dengan azan datang, kita sudah di masjid. Belum lagi orang yang datang haid. Walaupun berbagai pendapat ulama, kita ambil pendapat ulama Syafi'i kita ni. Ada orang bertanya rasanya, bolehkah ustaznya orang haid tu datang ke masjid macam pernikah? Sebenarnya tidak boleh. Katanya ada pendapat yang mengatakannya, kalau menitik baru tidak boleh. Ini bukan zaman dulu pun orang pandai menyumpal, apalagi sekarang ini. Alat-alat canggih sudah. Kita sudah tahu tarikh datang bulan bila. Takkan kita menitik di masjid. Cuma masing-masinglah punya pendapat.
Tapi pendapat Syafi'i tetap juga orang yang haid itu tidak boleh duduk diam dalam masjid. Jadi kalau anak saudara kita kahwin, kita ni di masjid, kan pergi pasal datang haid dan masuk, macam mana? Alah masuk sajalah, terpaksa masuk. Mana boleh. Jadi bagus sunnah Nabi tadi menikah di masjid, tapi coba tolong kita ni ikut adab tata tertib daripada masjid. Macam orang pergi haji ada tiga kan? Haji tamattu, yang pertama haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Bila kita buat haji ifrad, bagus. Daripada datang kita berihram sampai habis. Sampai habis haji. Tapi kalau kita ni berihram tapi tidak jaga pantalan ihram, pahala dapat, dosa pun dapat. Tani menikah di masjid dapat pahala, tapi kalau kita tidak jaga adab tertib masjid, dapat dosa. Jadi bagaimana kita ni menjadikan masjid tempat sentral untuk menuntut ilmu sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai ke hari ini. Bukan zaman Nabi, sampai hari ini masjid jadikan tempat. Cuba kita ni umrah kah, haji kah, setiap lepas asar ada orang, banyak orang yang menuntut ilmu di masjid, yang hafal Quran. Tidak ada madrasah, di masjid itulah dia boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran.